Dia saat vonis dijatuhkan. Dia saat seseorang dalam penjara menanggung kesalahan orang lain. Dia saat seseorang dipukul dan dianiaya. Dia saat seseorang meminta pertolongan karena dianiaya. Dia membiarkan kekerasan itu mewujud. Dia bahkan pergi untuk menghindar. Kita hanya terdiam, menyaksikan, tanpa ada aksi perlawanan kepada penindas, tanpa ada aksi pembelaan terhadap yang tertindas. Kita menonton kekerasan kehidupan ini. Mari kita berdoa.
Ya Allah, Sang Maha Kasih, ampunilah kami atas ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan ini, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak. Ya Allah, Sang Sumber karunia, berilah kami kekuatan untuk terus melawan ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan ini. Berilah kami kekuatan untuk tegak maju bagi sesama kami. Berilah kekuatan untuk kami mengusahakan keadilan bagi sesama kami. Thank you.